Berikut ini merupakan hasil pertandingan Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 hari ini beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 2 2023. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut hasil lengkap pertandingan Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023. Dari pertandingan Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 sebelumnya, Persikap Kabupaten Bandung harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama atas FC Bekasi City. Pertandingan antara Semen Padang FC versus PSPS Riau harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama. Berikut hasil Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 hari ini, Sabtu tanggal 18 November 2023. Pertandingan antara Persiba Balikpapan versus Persipura Jayapura berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persiba Balikpapan. Pertandingan antara Persipal Palu versus PSPS Biak berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan PSPS Biak. Pertandingan antara PSC Cilacap versus Persib Apati berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan PSC Cilacap. Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi, jangan lupa pakai BRIMO. Karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Banking-nya. BRIMO, berikan semangatmu. Berikut daftar top skor sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024. Di peringkat pertama ada Enwoke dari Semen Padang FC dengan torehan 9 gol. Dan di peringkat kedua ada Ezechiel Ndosel dari FC Bekasi City dengan torehan 8 gol. Berikut daftar top assist sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024. Di peringkat pertama ada Hambali Tolib dari FC Bekasi City dengan torehan 4 assist. Dan di peringkat kedua ada Gustur Cahyo dari Persipa Pati dengan torehan 3 assist. Berikut daftar klasemen sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024. Untuk grup A di peringkat pertama ada Semen Padang FC dengan torehan 17 poin. Di peringkat kedua ada Persiraja Banda Aceh dengan torehan 16 poin. Di peringkat ketiga ada PSMS Medan dengan torehan 11 poin. Di peringkat keempat ada PSPS Riau dengan torehan 10 poin. Dan di peringkat kelima ada Sriwijaya FC dengan torehan 7 poin. Selanjutnya untuk grup B di peringkat pertama ada FC Bekasi City dengan torehan 20 poin. Di peringkat kedua ada PSIM Yogyakarta dengan torehan 16 poin. Di peringkat ketiga ada Malut United dengan torehan 12 poin. Di peringkat keempat ada Nusantara United dengan torehan 10 poin. Dan di peringkat kelima ada Persikap Kabupaten Bandung dengan torehan 9 poin. Lalu untuk grup C di peringkat pertama ada Persela Lamongan dengan torehan 19 poin. Di peringkat kedua ada Gresik United dengan torehan 12 poin. Di peringkat ketiga ada Deltras FC dengan torehan 10 poin. Di peringkat keempat ada Persijap Jepara dengan torehan 10 poin. Dan di peringkat kelima ada Perseka Tegal dengan torehan 9 poin. Dan yang terakhir untuk grup D di peringkat pertama ada PSBS Biak dengan torehan 17 poin. Di peringkat kedua ada Persewar Waropen dengan torehan 14 poin. Di peringkat ketiga ada Sulut United dengan torehan 13 poin. Di peringkat keempat ada Kalteng Putra FC dengan torehan 9 poin. Dan di peringkat kelima ada Persipal Palu dengan torehan 9 poin.
Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2023 akan ada pertandingan antara Persiraja Banda Aceh versus PSMS Medan pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat, live di dvd.com. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 akan ada pertandingan antara Gresik United versus Deltras FC pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live di dvd.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara PSM Yogyakarta versus Perserang Serang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live di dvd.com. Lalu akan ada pertandingan antara PSKC Cimahi versus Nusantara United pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live di dvd.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Sriwijaya FC versus PS Destiny Serdang pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat, live di dvd.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persela Lamongan versus Perseka Tegal pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di dvd.com.